Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersama dengan saya seperti biasa di sini hari ini bersamaan dengan 21 September 2020 hari ini telah masuk kepada 3 Safar 1442 Hijri, yang mana kita mendoakan semua rakyat Malaysia di luar sana Allah memberikan kesihatan yang baik kepada kita, dipermudahkan segala urusan-urusan kita sama ada urusan dunia mahupun urusan akhirat. InsyaAllah pada hari ini My Halal, seperti biasa kita akan membincangkan isu-isu semasa yang tiada kesudahannya, kan? Minggu lepas kita bincang tentang bagaimana peranan yang dimainkan oleh pihak agensi-agensi yang berkaitan dalam halal. Hari ini kita bincangkan pula bagaimana isu-isu yang memang sebelum ini telah ditularkan, yang telah diviralkan berkenaan dengan makanan haiwan ini. Sama ada haiwan darat, haiwan di dalam air, atau juga haiwan yang berenang ke, haiwan yang berkaki dua ke, haiwan yang berkaki empat juga kita akan bincangkan bagaimana hukumnya. Jadi sebagaimana yang promo yang dibuat, adakah kita ni makan ikan keli ke, ikan patin ke, termasuk juga lah sahabat-sahabat yang pergi ke laut, yang mancing di ikan di lautan, yang mencarat sotong sebagainya, bagaimana boleh ke tak boleh kita nak memakan makanan yang diberikan dengan makanan-makanan yang disifatkan sebagai makanan yang najis ini. Jadi nak membincangkan isu tentang makanan najis ini, bersama dengan saya lah dua orang pakar yang kita bawakan. Satu pakar hukum syarak, yang keduanya pakar yang berkenaan dengan bagaimana ikan ini nak dikawal. Jadi di sebelah kanan saya lah yang berbahagia Profesor Madya Dr. Sa'adan bin Man, Ketua Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas PKP ini lain sikit Prof. Alhamdulillah. Terima kasih Prof kerana sempat juga bersama dengan My Halal pada hari ini. Sama-sama. Baik, di sebelah kiri saya ialah yang bahagia Datuk Adnan Hussein, pengarah kanan bahagian Biosecurity Perikanan Jabatan Perikanan Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Ustaz. Sihat nak? Alhamdulillah. Datuk asal orang? Pahang. Pahang di? Mentaka. Mentaka. Maknanya mentaka di tepi sungai lah. Tepi sungai ni banyak ikan patin. Kita akan lihat juga bagaimana Datuk nak menjelaskan ikan patin ni boleh ke tak boleh. Jadi bila saya sebut begitu, orang semua kata, jangan Ustaz, nanti confused dah, kita nak bincangkan. Isu yang berkenaan dengan haiwan makan najis. Jadi sebarang persoalan bolehlah menghubungi saya, kami di sini di talian 03-2288-7876. 03-2288-7876 atau juga boleh komen di FB My Halal TV 1. Sebarang cadangan dan juga pertanyaan bolehlah tulis di situ. InsyaAllah saya akan bacakan cadangan juga soalan-soalan yang ditanyakan oleh para penonton di luar sana. Baik, di permulaan ini saya nak pergi kepada Datuklah peranan yang dimainkan oleh Jabatan Perikanan ini dalam landscape atau juga ekosistem halal mission ini. Di mana letaknya Jabatan Perikanan Malaysia? Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz kerana menjemput Jabatan Perikanan. InsyaAllah. Berhubung dengan ekosistem halal di negara kita ini, peranan Jabatan Perikanan adalah menyokong program halal di bawah JAKIM itu sendiri. Dan kita di Jabatan Perikanan ini adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan bekalan ikan di negara kita adalah mencukupi dan juga ikan yang dikeluarkan ini adalah selamat untuk dimakan. Jadi untuk menyokong elemen halal ini, Jabatan Perikanan telah mewujudkan satu program yang kita namakan Persijilan MyGAP. Persijilan MyGAP. Okey. Malaysia Good Aquaculture Practices. Jadi melalui program MyGAP ini, ladang-ladang ataupun sistem ternakan yang ada di negara kita ini di bawah aquaculture akan dipantau bagi memastikan amalan penternakan baik itu dapat dipatuhi dan dilaksanakan sepenuhnya. Jadi secara tidak langsung konsep halalan toyiban itu dapat dipraktikkan dalam penternakan ikan di negara kita. Dan selain daripada itu juga, Jabatan Perikanan juga terlibat dari segi ekosistem halal ini ialah dengan memantau
ikan dan juga hasilan perikanan, termasuklah tepung ikan dan juga makanan ikan. Di bawah program surveillance, pemantauan yang dibuat di peringkat ladang ataupun di peringkat kilang oleh Jabatan Perikanan. Kita menganalisa sampel-sampel ini untuk memastikan tidak adanya protein haiwan darat ataupun DNA porcine yang ada dalam sampel-sampel perikanan ini. Kalau kita lihat bahawa Jabatan Perikanan juga akan kawal ikan yang berada di lautan. Dan juga ikan masin lah. Termasuk juga ikan yang berada di kolam. Dua-dua itu memang dikawal. Bagaimana kalau kita lihat senario sekilas itu? Senario orang yang industri ikan ni di Malaysia. Terima kasih. Jadi kalau kita tengok ikan ini, sektor perikanan ini adalah penting dari segi bekalan protein kepada rakyat di negara kita. Dan untuk sektor akuakaca ternakan ikan ini, sektor akuakaca pada tahun 2019, data pendaratan kita adalah sebanyak 411,782 tan metrik. Ya, ini kalau kita tengok angka ini adalah 22% daripada keseluruhan nilai pendaratan ikan seluruh negara. Maknanya yang lebih itu daripada subsektor perikanan tangkapan di laut dan juga perikanan tangkapan di sungai-sungai dan juga di tasik dan sebagainya. Dan angka ini, pengeluaran akuakaca di Malaysia ini kalau kita bandingkan dengan pengeluaran akuakaca dunia sangatlah kecil. Kita 0.4% sahaja. 0.4% sajalah. Dari segi pengeluaran dunia. Tetapi pengeluaran ini signifikan, di mana kalau kita tengok dari segi nilainya adalah 3.3 bilion. Maknanya dari segi ekonomi dia juga memberikan satu impak yang besarlah kepada negara kita. Dan kalau kita tengok penternak ikan di negara kita ni, kita ada lebih kurang 18,261 orang pengusaha. Pengusaha akuakaca yang ada di seluruh negara. Campur dua-dua. Campur dua-dua apa ni, maknanya air tawar dan juga air payau. Dan peternak kita yang ramai ialah di sektor air payau. Air tawar. Air tawar. Yang tu kita ada 14,995 orang peternak. Dan untuk air payau ni kita ada 3,266 orang peternak. Jadi peternak untuk air payau ni walaupun sedikit, tetapi dia memberi nilai ekonomi yang besar. Kerana ternakan ikan itu adalah ikan yang bernilai tinggi. Mahal-mahal. Termasuklah udang, kerapu, jenaha. Semua itulah. Yang mahal lah. Dan air tawar inilah di mana penekanan diberikan kepada konsep halalan toyiban ini. Kebanyakan isu adalah berkait untuk akuakaca air tawar. Bila Datuk sebut kata konsep halalan toyiban dalam ini, dia akan bersekepaut dengan makanan yang diberikan kepada ikan ini. Prof. Yalah, orang-orang sebut seorang kata saya refer kepada kes-kes yang berlaku, kes ikan patin, kes ikan keli yang pernah berlaku yang pada ketika itu memang hikmahnya, maka lahirlah hukum-hukum ni. Jadi sebelum itu, Prof, yang dimaksudkan dengan haiwan makan najis, apakah maksudnya, Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Amri. Ya, sama-sama, Prof. Apabila kita menyebut tentang haiwan yang makan najis ini, kita perlu kembali kepada prinsip-prinsip makanan yang telah digariskan oleh Islam itu sendiri, iaitu mestilah halal dan juga tayyib. Seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang kami rezekikan kepada kamu itu yang halal dan juga yang tayyib. Kemudian maknanya yang halal dan juga tayyib ini adalah prinsip asas dalam pemakanan bagi umat Islam. Ya, bukan umat Islam sahaja tapi juga manusia. Dan dalam ayat-ayat lain Allah SWT menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum makanan dan minuman dalam yang perlu diambil oleh muslim, iaitu wa yuhallu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is, dan dihalalkan kepada mereka, yakni orang-orang Islam, yang baik-baik. Yang baik-baik, dan diharamkan kepada mereka yang buruk, yang berbau dan juga seumpamanya lah. Jadi maknanya di sini itu adalah prinsip-prinsip asas, dan juga dalam Al-Quran diterangkan tentang makanan-makanan yang perlu dihindarkan oleh manusia. Innama harrama alaikumul maitatu waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Sehingga akhir ayat itu, jadi maknanya dalam konteks pemakanan umat Islam ini, hanya beberapa jenis makanan sahaja yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi kita ada banyak
jenis makanan yang dihalalkan oleh Allah SWT. Dan dalam kalau kita lihat kepada konsep dan prinsip asal dalam makanan itu al-aslu fil asya' al-ibahah, maknanya harus untuk makan apa sahaja. Cuma dalam bab apabila kembali kepada soalan ustaz tadi ini, dalam bab haiwan makan najis ini Nabi SAW telah menunjukkan satu garis panduan di mana ada hadis Nabi SAW menyebut nahan Nabi SAW an akli jallalah wa albaniha wa fi riwayatin an rukubi jallalatil ibil. Nabi SAW melarang umat Islam daripada makan daging haiwan jallalah. Jallalah. Dan juga susunya. Termasuk susunya. Termasuk susunya dan juga menunggang unta-unta yang makan najis tadi. Ini disebut sebagai ibil al-jallalah. Jadi maknanya di sini ada panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang haiwan yang makan najis, iaitu maknanya hendaklah dihindarkan. Hendaklah dihindarkan. Jadi maknanya dagingnya pun tak boleh dimakan, susunya pun tak boleh diminum. Dan hatta tak boleh ditunggang. Tunggang pun tak boleh. Kenapa? Kerana baunya. Jadi maknanya apabila kita merujuk tentang haiwan jallalah ini, maksud jallalah itu adalah asal daripada perkataan jallah, iaitu najis. Najis. Jadi maknanya jallalah ini adalah haiwan yang makan najis. Dalam bahasa Inggeris ada istilah istilah yang tersendiri, iaitu coprophagous animal. Okey. Coprophagous animal ini iaitu haiwan-haiwan yang makan najis. Haiwan yang makan najis ini dia ada tendensi, ada kecenderungan untuk makan najis seperti arnab, chimpanzee, khinzir, anjing dan juga disebut sebagai dung bee. Dung bee. Dung bee itu maksudnya dung beetle ataupun dung bee lah, maknanya kumbang yang makan najis. Kumbang yang makan najis. Jadi semua haiwan ini adalah dia punya tendensinya makan najis. Termasuk ikan? Ikan pun tengok keadaan. Ikan tengok keadaan. Ada wallahualam ini kena tanya datuk lah kan. Tapi kalau macam contoh ikan yang diberi makan najis, dia akan makan juga. Contoh ikan keli. Sebab ikan keli ini kita tahu, kita datuk akan jelaskan nanti, dia makan apa saja yang diberikan kepada kepada dia. Jadi maknanya haiwan ini dia biasalah haiwan sebab dia tidak mempunyai akal yang sebagaimana manusia yang tak boleh memilih yang mana baik dan yang mana buruk. Adakah dia juga termasuk macam yang dibela dalam kolam sebab ikan yang laut ni okeylah. Yang dibela, adakah juga dia mempunyai hukum yang berbeza-beza dari sudut ini? Dari segi hukumnya samalah. 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 Jadi maknanya apa saja haiwan yang makan najis itu hukumnya adalah sama. Hukumnya lah memang tak boleh ya. Nanti dulu. Saya tak kata tak boleh ya. Okey. Dia di sana ada pandangan-pandangan mazhab lah. Baik. Di sana ada pandangan-pandangan mazhab yang akan kita jelaskan kemudian. Baik. Jadi adakah juga Jabatan Perikanan tadi memang mengawal makan ikan yang tempatan? Kalau ikan import, adakah juga termasuk dalam ni yang bawah Jabatan Perikanan tu? Import. Sekarang kita lihat ialah ada juga ikan yang diimport Thailand contohlah kan. Terima kasih ustaz. Ikan yang diimport ini sebenarnya kita tidak ada kawalan dari segi halalnya. Ini satu perkara yang mungkin kita kena tengok pada masa akan datang. Buat masa ini Jabatan Perikanan hanya mengawal dari segi pencemaran dari segi bahan-bahan kimia sahaja. Termasuklah penggunaan antibiotik dan juga penggunaan bahan-bahan terlarang yang ada dan juga apa ni kawalan terhadap penyakit. Baik. Tetapi berkaitan dengan konsep halal buat masa ini untuk yang import kita tak ada lagilah program yang khusus untuk perkara tersebut. Okey. Kes yang menggemparkan Malaysia lah. Saya ingat dah tahun 2010 nya itulah. Jadi kes tu yang kata kes yang berlaku di Perak. Bagi pandangan saya, setiap apa yang berlaku ada hikmah-hikmah ya kan. Jadi apa pandangan Datuk tentang kes ikan patin, ikan keli kan, talpia yang yang pernah berlaku yang real berlaku ke benar berlaku ataupun tak berlaku sebenarnya. Terima kasih ustaz. Ya, ini kes ini dari pemantauan Jabatan Perikanan. Ini berlaku pada tahun 2009-2010. Baik. Dan seperti yang ustaz maklumkan tadilah berlaku di Negeri Perak. Jadi kita berasa duka cita lah. Maknanya kejadian ini ada berlaku di negara kita. Dan Jabatan Perikanan telah menghantar satu pasukan khas lah membuat pemantauan di lokasi. Dan kita dapati memang terdapat tulang
tulang haiwan di dalam kolam dalam kolam dikeringkan. Kita tidak pasti, kita tidak buat analisa DNA, tetapi berdasarkan andaian kita menyatakan bahawa ini mungkin tulang khinzir. Tulang khinzir. Dan ikan dah memang tak ada pada ketika itu dari pemantauan kita, dan kita telah merujuk kepada pihak JAKIM tentang perkara ini dari segi hukum dan sebagainya. Dan pandangan daripada pihak JAKIM menyatakan bahawa ikan ini bukanlah makan sepenuhnya najis ini, bukan makan sepenuhnya. Dia ada proses yang yang memakan makanan lain lagi. Jadi kita di Jabatan Perikanan memang kes ini menjadi viral, dan termasuk juga pada tahun sekitar tahun yang sama juga bangkit orang viralkan dan dikitarkan berkali-kali untuk melihat ikan kesucian ikan keli. Ikan keli, kalau kata kepalanya, morfologi kepalanya, kalau runcing ini tak suci, ini makan bangkai yang diharamkan. Kalau apa ni tak runcing, ini okey. Ini ada dua isu yang berlaku di sekitar 2009-2010. Isu yang pertama tadi kita telah merujuk pada JAKIM dan kita memperketatkan pemantauan di lapangan setelah itu. Dan isu yang kedua ni sebenarnya kita juga telah memberi penjelasan bahawa ini adalah persepsi yang tidak betul. Tak betul lah. Dari itu dari segi pewarisan genetik. Keli kita ni ada dua jenis, satu keli kayu dan satu lagi keli kayu. Keli kayu, satu lagi keli bunga. Kayu dengan bunga. Kayu dengan bunga. Jadi perbezaannya pada morfologi kepala dia lah. Ada runcing tak jadi. Mana yang sedap ni? Dua-dua pun sedap. Tetapi dia tidak ada kena-mengena dengan makanan tadi. Apa yang dia makan, tak ada kena-mengena. Memang betul. Sebab banyak yang ditularkan, yang diviralkan, yang kata okey, nak tahu yang ni bentuk dia begitu, bentuk begini. Maknanya pastikan, jangan sebarkan benda-benda yang tak pasti. Kena rujuklah kepada orang yang ahli. Jadi kalau kita nak tahu, orang awam lah, orang awam yang nak tahu ikan keli ni diberi makan ke tak boleh makan, memang tak boleh dilihat dari sudut fizikalnya itu. Fizikalnya kita tak boleh tengok. Kita tak boleh tengok. Kita kena membuat apa ni, analisa di makmal. Jadi bagaimana pihak DOF nak kawal isu-isu yang sebegini supaya tak berlaku lagi sebenarnya? Pertama sekali, Jabatan Perikanan melaksanakan program pemantauan di peringkat ladang. Peringkat ladang bagi memastikan ladang-ladang kita ini tidak menggunakan bahan-bahan yang terlarang dalam makanan mereka. Dan pada masa yang sama juga, Jabatan Perikanan membuat pemantauan terhadap kilang-kilang makanan ikan. Pertamanya, makanan yang memang daripada sumber haram yang direct diberi. Yang keduanya, daripada sumber yang secara tidak jelas melalui dalam makanan ikan itu sendiri. Ada DNA porsain ini. Jadi ini juga kita ambil sampel ini secara rawak dalam pengen surveillance kita, dan kita analisa di makmal kita. Dan sekiranya didapati ada kes-kes yang positif begini, tindakan susulan kita akan ambil lah di pihak Jabatan Perikanan. Ada kes yang kita telah hadapi, pengilang-pengilang ini yang memang dia telah mengedarkan makanan dia, dan kita katakan terdapat unsur-unsur yang tidak halal dalam makanan dia. Dia sanggup menarik balik bekalan makanan dia di pasaran dan juga membatalkan kontrak dengan pembekal bahan mentah dia. Jadi maknanya ada kesungguhan jugalah dari segi pengusaha-pengusaha kita untuk memastikan elemen halal itu dapat dipatuhi walaupun mungkin tidak sepenuhnya. Baik, Datuk sebut tadi tentang makanan ni dia tak berikan makanan yang najis penuhnya. Hari ni makan najis, esok makan okey pula. Jadi dia apa pandangan Prof? Sikit intro dulu. Apa pandangan Prof yang kata ikan ni makan sikit-sikit lah, kan? Bukan makan banyak pun. Okey. Najis tu macam mana? Jadi penamaan jalalah haiwan itu dianggap sebagai haiwan jalalah, haiwan yang makan najis itu maksudnya berbeza pandangan ulama. Ada yang mengatakan majoriti makanannya adalah najis, barulah digelar sebagai jalalah. Ada ulama yang melihat daripada sudut kesannya, walaupun dia mungkin makan sikit saja,
Tapi kesannya kepada fizikal haiwan tersebut, seperti contohnya berbau busuk dan seumpamanya. Jadi itu juga dianggap sebagai jalalah. Jalalah juga. Ya. Baik, Ustaz Nimpro, kita stop sekejap. Okay. Maknanya kita akan sambung lagi. Kalau kata dia berenang dalam kolam najis pula bagaimana? So, sebarang persoalan bolehlah menghubungi kami di sini di talian 03-2288-7876, 03-2288-7876. Kita akan berehat seketika, kita akan kembali lagi bersama bincangkan tentang makanan yang diberikan kepada haiwan ini. Baik. Kami berbangga untuk berjasa, berdiri gagah untuk negara terus menerajui bersama anak bangsa yang tabah berusaha menyingkap lembaran baru dengan inovasi dan azam digenggam seluruh warganya. Inilah cara Malaysia mencapai kegemilangan. Bersama, kita terus menerajui. Selamat Hari Kebangsaan. Tugas mendidik anak-anak adalah tanggungjawab setiap ibu dan ayah. Tetapi terkadang teguran ibu dan ayah mengguris hati anak-anak. Persoalannya bagaimana untuk kita menegur anak-anak mengikut syariat dan landasan yang Islam ajarkan. Semuanya akan kita kupaskan pada 22 September 2020, 6 petang di TV1 dalam Anak Muskil. Di sini ada jawapannya. Okey, alhamdulillah masih lagi bersama dengan saya Ustaz Amri Halal dalam rancangan Main Halal yang disiarkan selangsung pada hari ini. Kita bincangkan tentang haiwan makan najis. Ya. Jadi saya nak minta sikit lagi Prof nak sambung berkenaan dengan pandangan-pandangan kalau kita makan sikit ke makan tak sikit sebagainya. Prof, silakan. Baik. Dalam mazhab Syafi'i kita boleh buat rumusan bahawa jalalah itu adalah haiwan yang makan najis secara majoritinya. Majoriti? Majoriti makanannya adalah najis. 50% ke atas lah? 50% ke atas. Okay. 60% ke 70% dan ke atas lah. Katalah. Maksudnya yang bawah daripada 50 itu kalaulah diberi makan ataupun dia dia sengaja makan, dia makan sendiri ataupun diberi makan, tak dianggap sebagai jalalah. Cuma sebahagian dalam mazhab Syafi'i ada menyatakan bahawa dia melihat kepada kesan. Dia makan sikit ke banyak ke, asalkan kesannya boleh dikesan pada fizikal haiwan tersebut, maka ia dianggap sebagai jalalah. Okey, saya ingin bacakan satu soalan yang melalui FB My Halal TV 1 ini daripada Ira Lan. Ira Lan. Salam, adakah isi perut ikan dan darah ikan itu najis? Isi perut, isi perut lah. Perut ikan dan juga darah ikan itu najis. Ada orang cakap najis, ada yang cakap tak. Harap dapat penjelasan daripada panel dan juga Ustaz. Siapa yang nak? Saya dulu. Prof. Darah ikan juga. Isi perut ikan. Isi perut ikan. Isi perut ikan ini kita lihat prinsip yang kita sebut pada awal tadi lah. Wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is, dan dihalalkan yang baik-baik dan diharamkan yang buruk-buruk ataupun yang tidak eloklah untuk manusia untuk apa nama manusia makanlah. Manusia sejagat ini nilai maknanya nilai manusia sejagat. Jadi dari sudut kenajisan, kenajisan itu maknanya kenajisan itu menjejaskan kesucian, contohnya tubuh badan kita ataupun pakaian kita, tempat solat kita, perut ikan itu tidak najis sebenarnya. Okay. Dia tidak najis. Cuma untuk makan itu tak boleh. Sebab dia termasuk dalam kategori al-khaba'is tadi. Al-khaba'is, ya. Dan kalau kita bandingkan dengan nilai yang ada pada manusia itu, nilai baik yang ada pada manusia itu, manusia tidak menerima perut ikan ini sebagai makanan yang baiklah. Sebab baunya dan juga dia maknanya dia usus kan, tempat memproses semualah kan. Jadi tak elok untuk tak elok, ya. Jadi asalnya isi perut ikan ini pada urufnya adalah benda yang al-khaba'is lah. Ya, al-khaba'is. Dan juga untuk darah nanti kita akan minta Prof akan jawab, sebab kita ada pemanggil di talian sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, siapa di luar sana? Di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian sekarang?
Saya Rosli dari Batu Putih, Kelantan. Okey, Encik Rosli, soalannya? Saya kongsi pasal makanan ayam lah. Makanan ayam, baik. Makanan baik. Ayam ni sumber protein dia dari mana? Okey, eh. Itu je soalannya? Sumber protein makanan ayam itu dari mana? Okey, okay, baik, baik, baik. Saya sumber kongsi, semua protein. Lama saya tak makan ayam. Lama dah tak makan ayam. Jadi insya-Allah kita akan berikan prof yang akan jawab adakah sumber protein yang ada dalam makanan ayam ini datang daripada sumber mana. Katakanlah sumber itu sumber yang najis, jadi bagaimana hukumnya? Jadi mohon prof. Baik, ini mungkin Datuk boleh betulkan nantilah kalau saya ada silap fakta. Saya pun ada buat kajian tentang makanan-makanan ayam ni. Baik, dan baik. Kajian kami di Universiti Malaya pun ada melibatkan kajian tentang ayam yang dimakan najis. Cuma ayam ni kalau kita tengok dalam konteks Malaysia hari ini, local market, ayam-ayam yang ada yang dibela di apa nama, dalam industri penternakan ayam ini tidak ada makanan yang najis sebenarnya. Okay. Ini saya mengambil maklumat daripada pihak Mardi lah, dan juga pihak-pihak apa nama yang berkaitan yang mengkaji tentang apa nama kandungan dedak ayam, dedak ayam ataupun pelet ayam, pelet yang diberikan kepada ayam itu. Tidak ada yang berunsur najis. Terutamanya kalau yang dihasilkan di peringkat nasional. Kalau di import daripada luar itu, setakat ini sukar untuk mendapati dedak-dedak hewan itu yang dibenarkan yang ada porcine lah, ada porcine iaitu elemen babi ya. Cuma apabila kita menyebut tentang ayam ini, ayam ini sebenarnya dia punya nature dia. Daripada kajian kami lah. Daripada kajian kami dia tidak makan satu yang maknanya yang daripada haiwan lain lah. Maknanya haiwan yang lebih besar daripada haiwan kaki empat dia tak makan. Tak makan lah. Ya. Sebab ada kajian kami, kami cuba memberikan dedak yang bercampur dengan najis. Dedak yang bercampur dengan sesuatu yang berelemen najis, iaitu kita sebut apa nama, usus babi lah. Usus babi. Ya. Usus babi. Ini dalam kajian kami di Universiti Malaya ini, kami cuba kaji ayam yang dibenamakan dengan usus babi. Pada awalnya dia tidak mahu makan. Tak mau makan? Dia tak mau makan. Ayam pun tak makan sebenarnya. Ayam pun tak mau makan. Babi. Ayam tak mau makan babi. Sebab dia punya topik dia lain. Kan? Ya. Kalau kata orang makan macam mana? itu isu lain lah kan? Isu lain lah. Okay. Tapi maknanya dari sudut nature ayam ni dia tak makan satu yang bernama yang bercampur dengan babi lah. Cuma apabila diadunkan, kita ada kaedah untuk mengadunkan apa nama usus babi itu dengan dedak daripada jagung. Jadi kita ada apa nama kaedah-kaedah tertentulah untuk menjadikan 50-50 dan 70-30. 50-50, 70-30 dan 30. Okay. Jadi akhirnya dia boleh makanlah, boleh makan. Ini untuk kajian kita lah, untuk kajian kita untuk melihat sejauh mana DNA porcine itu, DNA babi itu berada dalam usus ayam yang diberi makan dengan babi. Maknanya kita kena yakin bahawa ayam yang ada di Malaysia ini tidak diberikan dengan makanan dan juga pelet ke ataupun juga dedak yang mengandungi bahan-bahan ini, bahan yang najis. Jadi yang paling penting, carilah ayam yang diberikan sijil halal Malaysia itu. Baik. Tok, kalau kita lihat bahawa antara kaedah yang diberikan oleh pihak Jabatan Perikanan adalah tentang adanya sijil MyGAP itu sendiri. Saya yakin bahawa sijil ini juga ada elemen-elemen kawalan bagaimana nak memberikan makanan kepada ikan ini. Mungkin juga Datuk boleh komen. Terima kasih Ustaz. Program Pesila MyGAP ini adalah merupakan satu saya kira satu program yang penting kepada peternak aquaculture di negara kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, MyGAP itu maknanya Malaysia Good Aquaculture Practices. Maknanya kita menggalakkan kaedah amalan peternakan yang baik untuk peternak-peternak aquaculture kita di seluruh negara. Dan sehingga kini kita ada 362 ladang yang telah 362 dua ladang yang telah pun dipersijilkan dengan persijilan MyGAP. Melalui program persijilan MyGAP ini, kita membuat pemantauan bahawa dari segi ternakan itu menggunakan makanan yang memang sepatutnya, maknanya 100% menggunakan pellet tanpa memberi makanan unsur-unsur yang lain. Dan apabila dia menyertai program MyGAP,
Jabatan Perikanan juga melakukan pemantauan terhadap sampel ikan dia, sampel makanannya, dan juga apa ni, kita membuat pemantauan, maknanya tidak ada bahan-bahan tercemar ataupun bahan-bahan yang membahaya dalam proses ternakan dia. Ini termasuklah penggunaan anti-antibiotik yang dilarang, tidak ada. Kemudian dari segi sampel ikan dan juga makanan itu bebas dari segi DNA porcine-nya. Maknanya pemantauan itu dibuat apabila dia menyertai program ini, pemantauan surveillance itu secara automatik berlaku terhadap ladang dia. Jadi ini adalah merupakan seolah-olah satu jaminan bahawa ikan yang dikeluarkan daripada ladang yang dipersediakan dengan MyGap ini adalah baik dan juga selamat untuk dimakan. Ini yang kita harapkan. Yang macam ikan yang ikan keli kenapa lah yang dijual di pasar-pasar ni, yang tu selamat ya? Kalau mengikuti program persediaan MyGap, insyaAllah. Dan satu lagi Ustaz, saya nak maklumkan bahawa standard persediaan MyGap kita ini adalah berasaskan kepada Malaysian Standard 1998-2017 Good Aquaculture Practices, dan juga SOP yang kita laksanakan ini adalah selari dengan pembangunan apa ni, Good Aquaculture Practice di peringkat ASEAN. Maknanya kita telah selaraskan standard kita sehingga mencapai tahap ASEAN. Jadi ini antara perkara yang kita laksanakan sebahagian dari usaha untuk memastikan ekosistem halal itu dapat apa ni, dipatuhi. Okey. Maknanya penting peternak-peternak ini dapatkan MyGap. Jadi adakah wajib ke sukarela? Buat masa ini masih lagi bersifat sukarela. Sama lah macam juga logo halal kan. Bersifat sukarela. Dia ada bentuk logo ke? Bentuk logonya mungkin ada juga. Ada logonya. Kalau kita lihat di sini tak ada logo. Tak ada logo. Jadi mungkin juga kita boleh tunjukkanlah bagaimana logo MyGap itu supaya kita sebagai orang awam dapat tahu. Nak cari, carilah yang ada bersijilkan kepada sijil MyGap ini. Baik. Saya nak bacakan satu soalan daripada Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Amri. Waalaikumsalam dan juga pernah jemputan. Saya ada satu soalan ingin diajukan. Bagaimana cara nak bersihkan haiwan jalal? Maknanya kalau dah diberikan makan, jadi itu haiwan yang makan makanan yang bersifat najis tadi. Jadi nak bersihkan balik, nak kerontingkan balik. Baik, terima kasih kepada soalan tu. Soalan yang sangat baik sebenarnya. Hari ini orang-orang semua cakap bab kerontin. Ya. Baik, berkenaan dengan haiwan yang makan najis tadi, ada kaedahnya untuk dibersihkan. Sebelum kita masuk pada kaedah itu, kita nak tahu dulu apa hukum makan makanan, apa hukum makan haiwan yang makanan bernajis ini. Berbeza mazhab dalam menentukan hukum. Mazhab Hanafi dan juga mazhab Syafi'i makruh. Makruh ini makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Ada sebilangan ulama yang buat makruh tahrim, makruh yang hampir dengan haram. Tapi majoriti fuqaha dalam mazhab Hanafi dan juga mazhab Syafi'i mengatakan bahawa makruh ini adalah makruh tanzih, makruh biasalah. Adapun mazhab Maliki harus. Dia tidak ada isu. Maknanya haiwan yang makan najis ini dia tidak ada isu. Maknanya boleh makan, harus. Adapun mazhab Hanbali agak ketat, iaitu haram. Haram makan haiwan jalalah. Baik. Cuma ada kaedah untuk kita membersihkan, sebab haiwan-haiwan ini adalah haiwan yang asalnya adalah halal dimakan. Jadi ada kaedah untuk membersihkan haiwan yang telah terkesan dengan najis ini. Jadi kaedahnya kita sebut sebagai al-habsu ataupun muqata'ah ataupun istibrak dalam bahasa Arabnya. Dalam masa kita sekarang ni, kuarantin lah. Kuarantin ni bukan kuarantin penyakit. Tapi kita kuarantinkan dia, kita asingkan dia. Maksudnya konsep kuarantin ni memang dah lama lah. Dah lama dah. Dah lama dalam Islam, memang dibincangkan sejak zaman silam lagi. Jadi Nabi SAW pun sebut dalam hadis baginda SAW, maknanya illa an yuhbas. Maknanya ulama-ulama ataupun fuqaha menentukan tempoh kuarantin itu, tempoh ia diasingkan dan tidak lagi dibenarkan untuk makan makanan yang bernajis ini selama beberapa tempoh yang tertentu lah. Dalam fiqahnya, kalau kita lihat binatang yang besar yang berkaki empat, tempoh kuarantinnya adalah 40 hari. Haiwan yang berkaki empat juga tapi agak kecil, seperti kambing, biri-biri dan seumpamanya, 7 hari. Tujuh hari. Atau seminggu.
haiwan yang berkaki dua. Ayamlah. Ayam, itik, angsa dan seumpamanya. Tempohnya adalah 3 hari. 3 hari. Tiga hari. Ikan? Ikan. Okey, sebab sekarang ni kita ada pemanggil. Alhamdulillah, ramai hari ni. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di Thailand sekarang? Saya ni Zainal daripada Kota Sang Semua ni, Cik. Okey, Cik Zainal. Okey, soalannya. Saya. Cik Zainal. Soalannya? Ni saya dah tanya ni, ikan yang import daripada luar negeri, kebanyakan dia bubur apa nama, dia taruh banyak tu, buat banyak tu. Banyak lah. Okey. Tak apa. Yang tu kita akan tanya tu. Kita akan tanya. Soalan yang memang terus ditanya tentang ikan yang diimport yang dikatakan mempunyai ubat juga awet ke bahan-bahan yang mengawetkan ikan ini. Betul ke tak betul tu? Terima kasih kepada pemanggil yang bertanya. Saya kira soalan yang cukup relevan lah pada hari ini sebab ramai pengguna kita gusar tentang perkara ini. Ikan yang diimport ini sebenarnya dia tertakluk kepada peraturan di bawah Akta Makanan 1983. Jadi maknanya pengawalan dari segi untuk ikan ini sama ada mengandungi bahan kimia dan sebagainya untuk ikan import ini tertakluk di bawah satu lagi kementerian yang lain, iaitu di bawah Kementerian Kesihatan. Dan Jabatan Perikanan, kita tidak memantau dari segi kesihatan awam untuk ikan yang dibawa masuk. Kita hanya memantau dari segi kesihatan ikan. Maknanya kita nak mengawal dari segi penyakit-penyakit ikan. Untuk penyakit apa ni berkaitan dengan manusia ini dipantau oleh agensi yang berbeza. Dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan. Tetapi pemantauan ini memang dilaksanakan dari semasa ke semasa dan saya percaya bahawa memang menjadi hasrat mana-mana agensi kerajaan untuk memastikan rakyat di negara kita ini dapat memakan produk-produk apa sahaja yang selamat dimakan oleh rakyat kita. Dan kalau dah import tu insya-Allah selamat. Kena yakinlah bahawa dia adalah yang telah dipantau oleh agensi-agensi yang berkaitan. Baik, saya nak balik kepada Prof sikit tentang kuarantin tadi. Lembu, kerbau, 40 hari ya? 40 hari. 40 hari. Kambing, 70 hari ya? 70 hari. Kambing, 7 hari. 7 hari. 7 hari ya? Dan juga yang berkaki dua, ayam ni adalah 3 hari. Angka-angka ini, adakah pernah dibuat kajian secara saintifik atau juga ulama hanya meletakkan itu? Jadi nak membuktikan sebab sekarang ni orang kata cakap semua berbasis kepada pembuktian. Okey, kajian saintifik ini ada dilakukan. Kalau ikan dah ada kajian. Okay, mungkin Dato' Adnan boleh jelaskan nantilah. Okey. Ayam pula kita Universiti Melayu telah buat kajian. Baik. Jadi kajian kita mendapati bahawa tempoh 3 hari yang diletakkan oleh para fuqaha silam itu adalah bertepatan dengan kajian semasa. Kajian saintifik macam yang saya sebut tadi lah. Kajian telah kami lakukan di Universiti Melayu ini. Kajian mengkaji tentang kewujudan DNA porsain dalam usus ayam. Tempohnya bila setelah diberi makan dengan dedak yang berunsurkan babi. Okay. Jadi kajian dilakukan dan dites di makmal mendapati bahawa setelah 72 jam maknanya 3 hari. Okay. 3 hari tiada lagi DNA babi digesan dalam usus. Adapun di bahagian-bahagian lain itu pada hari pertama kedua kita memang tidak ada. Dia cuma ada dalam usus sahaja. Ayam saja. Bagaimanapun kewujudan DNA ini ataupun apabila ayam itu mengambil makanan ataupun dedak yang bercampur dengan babi itu, dia memberi kesan kepada fizikal ayam itu sendiri. Okay. Contohnya baunya yang sangat busuk. Busuk. Ya, ini dapat dikesan dengan jelas sekali lah dalam kajian kami. Baunya besar, besar dia besar. Maknanya kajian tentang ayam yang diberi makan dengan dedak babi ini adalah satu kajian yang sangat menarik. Okey. Di mana kita boleh melihat kepada behavior dia dan juga fizikalnya. Dan juga kita melihat kepada apa yang ada dalam badan ayam itu. Okey. Ya. Yang pertama sekali kalau kita lihat di sudut behaviornya dia lain sikit daripada ayam biasa. Dia behavior dia lain. Dia kita nak sebut macam mana agak susah sikitlah. Kita nak
biaya ni dia bukan macam ayam biasa. Ya, maknanya tidak normal lah. Ya, tak normal, tak normal. Fizikalnya gemuk, okay. besar daripada ayam biasa yang lain. Dan dari segi maknanya dalaman dia memang ada itulah dan dia mengeluarkan bau yang sangat busuk. Baik, itu maknanya telah dibuat kajian yang saintifik, itulah buktinya. Baik, kita ada talian. Ya, kita ada panggil di talian sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa ni? Soalan yang kedua, Ustaz. Ha? Ni soalan kedua ni. Soalan kedua pula. Okey. Soalan yang kedua apa? Saya pernah bekerja di port ni Pulau Pinang. Okey. Saya dapati dalam kontena tu depa import daging luar negeri campur sekali dengan daging babi tu. Okey. Dalam satu kontena tu macam mana, Ustaz? Okey. Terima kasih. Macam mana? Maknanya babi pun ada, ayam pun ada. Dia jadi bayang. Boleh tak? Hukum maknanya. Ini kalau lihat dari sudut hukumnya, dia melihat kita melihat kepada cross contamination lah. Okay. So apabila dia berada dalam satu kontainer pada storage yang sama, maknanya akan berlaku cross contamination. Maknanya kalau kita test daging yang halal itu, mungkin ada kesan-kesan daripada yang tidak halal itu. Ya, jadi maknanya berlaku cross contamination. Sebab itulah dalam pencegahan halal ia tak dibenarkan sama sekali. Mungkin dari sudut peraturannya memang tidak dibenarkan. Memang tidak dibenarkan untuk kita ekspor daging halal dalam satu kontainer yang bercampur dengan yang haram. Itu memang dari sudut peraturannya memang tak boleh. Tapi kalau berlaku juga maknanya ia satu yang menyalahi peraturan dan menyalahi standard halal yang ditetapkan. Baik, ya. Jadi semuanya itu adalah dikawal oleh agensi-agensi macam kalau dah campur di bawah TPD dan HCP boleh ambil, di bawah pihak MAKIS pun juga boleh ambil, kan? Ya, jadi lepas ini kita akan tanya juga Datuk, apakah kajian-kajian yang Datuk buat jabatan-kajian untuk ikan tu nanti. Ya? Okay. Tapi kita akan berehat seketika dulu sambil-sambil kita duduk minum-minum sebagainya. Kalau kata ada ikan-ikan goreng yang depan, bolehlah kita sambil makan. Kepada tanah haramain. Kena ada daftar haji kalau nak pergi haji. Cukupkan wang 1,300 dan bolehlah daftar haji untuk nak pergi haji. Ulama telah membahagikannya kepada dua, iaitu kemampuan untuk mengerjakan haji dengan sendiri. Tugas mendidik anak-anak adalah tanggungjawab setiap ibu dan ayah. Tetapi terkadang teguran ibu dan ayah mengguris hati anak-anak. Persoalannya bagaimana untuk kita menegur anak-anak mengikut syariat dan landasan yang Islam ajarkan? Semuanya akan kita kupaskan pada 22 September 2020, 6 petang di TV1 dalam Anak Muskil. Di sini ada jawapannya. Okey, masih lagi bersama dengan saya Ustaz Abi Halal dan rancangan Mi Halal. Kita bincangkan tentang haiwan makan najis. Kita telah bincang lama berkenaan dengan koritin dengan makanan yang diberikan. Jadi juga tentang tadi kajian Universiti Malaysia Maya telah buat kajian tentang ayam. Jadi saya nak tanya Datuk tentang bagaimana Jabatan Perikanan buat tak kajian tentang ikan yang telah diberikan dengan najis ini lepas 3 hari ke 2 hari. Ini memang confirm memang tak ada. Betul. Okey. Terima kasih Ustaz. Saya ingin confirmkan ke apa kajian Prof tadi berkaitan dengan ayam dan kita di Jabatan Perikanan kita buat kajian tentang ikan. Okey. Nah, kita ada kajian khas pada tahun 2012 yang dilaksanakan oleh penyelidik kita di Institut Perikanan Batu Maung yang melaksanakan kajian terhadap ikan keli. Ikan keli. Keli yang diberi makan memang dengan apa ni najis. Najis khinzir ini. Okay. Dan daripada kajian yang dilaksanakan oleh penyelidik kita, kita dapati bahawa ikan keli ini mampu menyahkan najis tadi dalam badannya setelah 3 hari.
Maknanya, sorry, setelah 36 jam. 36 jam maknanya sehari setengah. Sehari setengah. Sehari setengah. Ayam tadi 72 jam, berapa? Ya, betul. 3 hari, okey. Jadi, ya, maknanya Ustaz, dari segi sainsnya, ada logik di situ. Okay. Kerana perut ataupun intestin ikan ni dia lebih pendek berbanding dengan pu ayam. Jadi, kerana itu ayam memerlukan masa yang lebih panjang untuk menyahkan najis tadi berbanding dengan ikan. Cuma kita di Jabatan Perikanan, di bawah program persediaan MyGap ini, kita galakkan peternak kita supaya melakukan kuarantin untuk ikan hidup selama 72 jam. 72 jam. Maknanya sama ada tidak diberi makan ataupun memastikan sumber makanan yang betul-betul halal. Ini memang biasanya peternak ni kalau dia nak transport ataupun memindahkan ikan hidup, biasa ikan tu dipuasakan. Dipuasakan? Dipuasakan. Jadi memang konsep kuarantin itu dilaksanakan di bawah apa ni aktiviti MyGap untuk ladang-ladang yang apa ni melaksanakan kaedah penjualan ikan secara hidup. Maknanya adanya syariah compliance itu, Prof. Maknanya kena juga buat proses kuarantin. Itulah indahnya Islam ini, setiap hukum yang diberikan mesti ada kajian-kajian yang ulama-ulama dulu belum ada lab lagi kan. Tapi dengan ilmu yang ada telah menentukan benarlah kata ulama hari ini, dibuktikan dengan saintis dan juga dibuktikan dengan kajian-kajian ini. Baik, kepada Prof, kalau kita lihat maksud najis ini, maksud najis, adakah hanya najis mughalazah saja atau juga ayam yang tak sembelih? Contohnya sekarang ini rumah sembelihan yang ayam-ayam yang tak patut syariah tu, dia ada orang ambil. Ada orang ambil masuk pula dalam kolam ikan keli, tapi dia bukan babi, ayam yang tak sembelih. Adakah termasuk juga? Termasuk ni. Termasuk. Termasuk. Kan? Termasuk sebab dia kategori dia adalah ayam itu disembelih ataupun tidak. Yang tak sembelih lah. Tak sembelih yang lah. Tidak sah atau juga bangkai sebelum disembelih kan. Ya, maknanya termasuk dalam kategori najis. Jadi maknanya ikan tu ikan jalalah lah. Ikan yang makan najis. Baik. Ya, jadi dalam hal ini termasuk jugalah kalau ianya diberikan dengan, walaupun kita bincang banyak tentang najis tadi. Kalau kata yang tak sembelih juga kena pastikan. Baik. Yang lain, orang yang duk tanya dalam FB ni banyak tentang ikan rebus ni. Prof, ikan kembung rebus yang sedap, memang sedap. Tapi dia peram dengan perut-perutnya, jadi lapis-lapiskan. Jadi orang tanya, boleh tak boleh ni, Prof? Baik, saya nak balik kepada yang tadi, yang tempoh tadi. Tempoh yang ada kajian saintifik ataupun tidak ada. Yang setakat yang dalam kajian kami, yang ada kajian saintifiknya adalah ikan dan juga ayam. Ikan dan ayam. Manakala kambing dan juga haiwan lebih besar, lembu dan unta dan juga seumpamanya tidak ada lagi. Tidak ada lagi belum, kajian. Belum ada kajian lagi. Belum ada kajian yang dilakukan lagi. Okay. Baik, balik kepada soalan tadi, ikan jeruk. Ikan jeruk. Ikan jeruk ataupun ikan yang direbus sekali dengan perut-perutnya. Jadi khilaf dalam mazhab Syafi'i pun ada dua pandangan. Dalam mazhab Syafi'i pun ada dua pandangan. Ada pandangan yang ringan mengatakan tidak mengapa. Tidak mengapa. Dan satu lagi pandangan yang kuat adalah pandangan yang mengatakan tidak diharuskan. Okay. Jadi sebab macam kita sebut tadilah, perut ikan ini dia membawa kesan yang tidak elok kepada kepada keseluruhan ikan itu tadilah. Okay. Dan ia akan menyebabkan berlaku sebab dalam perut ikan ini ada banyak bakteria. Ada bakteria yang boleh maknanya menjadikan ikan itu tidak maknanya tidak sesuai untuk manusia mengambilnya. Makanya. Baik. Jadi itu termasuk dalam kategori khabais tadi lah. Dalam khabais tadi. Baik. Bila sebut, saya ingat dia bila dah peram-peram ni, ada disebut sebagai baja ikan eh? Baja ikan atau? Ikan baja. Jadi adakah juga dia ambil contohnya ikan yang di laut yang busuk sebagainya tu dia buat, atau juga kalau kita di laut ni bukan hanya ikan, termasuk juga lah sotong pun. Baru ni saya juga pernah pergi candak sotong lah, Prof, minta maaf. Sotong. Jadi kita lihat ada juga industri baja ikan ini. Bagaimana, Prof? Apa tu kita melihat? Terima kasih. Ikan baja ini memang kita tahu adalah sebahagian daripada komponen protein yang support kepada makanan ikan. Baik. Dan ia ini tidak menjadi masalah kerana ikan baja ini akan diproses
di menggunakan apa ni kaedah teknologi moden dan sebagainya untuk menghasilkan makanan ikan pellet tadi. Dan ianya bertepatan dengan garis panduan di peringkat, even saya sebutkan tadi, di peringkat EU juga. EU. Dekat Kesatuan Eropah. Yeah. Kesatuan Eropah memastikan meminta supaya Jabatan Perikanan sebagai competent authority untuk aktiviti ternakan ikan di negara ini memastikan makanan-makanan ikan ini bebas daripada protein haiwan darat. Maknanya pastikan memang tak ada protein. Tak ada elemen protein haiwan darat. Kerana ada protein haiwan ikan sajalah, maknanya haiwan laut sajalah. Jadi ikan baja itu memang selarilah dengan apa ni protein haiwan ikan yang diproses balik semula untuk menjadi makanan ikan. Maknanya sumber protein dalam makanan ikan itu selain daripada kacang soya, jagung dan sebagainya datang daripada tepung ikan ini juga. Baik. Bila Datuk sebut soal kata tepung, saya ingat isi-isi ikan yang dibuat macam keput leku, fishball sebagainya yang dulu isu tentang blood plasma atau juga darah ikan. Okey. Bagaimana pandangan tu? Okey. Untuk surimi, apa ni? Kita ada dua isi ikan yang biasa diguna pakai di negara kita. Satunya surimi, satu lagi otoshimi. Otoshimi ya. Tetapi untuk penghasilan apa ni, fishball, fishcake, kamaboko dan sebagainya, itu menggunakan surimi. Otoshimi ini adalah untuk kopok leko, kopok keping untuk situ. Jadi bermula daripada tahun 2011 hingga 2018, Jabatan Perikanan memasukkan sebahagian daripada program persimpulan untuk DNA porcine ke atas produk-produk surimi di negara kita. Tetapi pemantauan kita daripada 2011 hingga 2018, daripada sampel yang kita ambil Sarawak di pasaraya-pasaraya tempatan, tidak ada yang positif DNA porcine. Jadi sampai 2018 kita stop. Cuma baru-baru ini, pada tahun ini 2020, kita menerima notifikasi daripada pihak berkuasa Singapura menyatakan ada produk surimi daripada Malaysia yang dikesan positif DNA porcine. Jadi bermula pada tahun 2020 ni, kita laksanakan semula program pemantauan itu untuk memastikan masyarakat kita mendapat sumber bekalan yang halal, insyaAllah. Maknanya orang kata makan makanan yang berasaskan ikan ni cerdik itulah. InsyaAllah. Okey, Prof, sikit tentang bagaimana Prof nak memberikan kesedaran kepada orang awam, pelajar ke apa juga pun, tentang haiwan jandalah ni. Prof, sikit sebelum kita berakhir. Baik, isu haiwan jandalah ni mungkin sebahagian daripada kita agak tidak mengambil beratlah. Jadi nasihat saya, maknanya kita sama ada sebagai pengguna Muslim ataupun pengeluar dan juga pengawal kepada polisi dan juga seumpamanya, kena ambil cakna lah tentang perkara ini. Ambil cakna, ya. Kalau kita lihat dalam apa nama, dalam standard halal kita pun, MS 1500/2009 pun ada menyatakan tentang haiwan akuatik yang mengambil daripada sumber fatwa yang menyatakan bahawa ikan yang ataupun haiwan ternakan air yang diberi makan dengan najis tidak boleh dianggap sebagai, maknanya tidak boleh dikategorikan sebagai haiwan yang bersih. Baik. Jadi maknanya kalau untuk pensilan halal tak dibenarkan sama sekali. Okey, terima kasih Prof, dan juga sikit-sikit saja daripada itu. Okey. Pertamanya saya melihat bahawa masyarakat perlu ada kesedaran secara menyeluruh untuk mendapatkan sumber bekalan yang halalan toyiban tadi. Maknanya bukan setakat halal tetapi juga suci. Jadi di Jabatan Perikanan, salah satu produk yang kita boleh tawarkan ialah melalui ikan-ikan yang dipersediakan dengan persediaan MyGap. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, kita di Jabatan Perikanan juga berharap masyarakat di sana dapat menjadi mata dan telinga kepada agensi kerajaan, dapat melaporkan kepada kita tapi dengan maklumat yang tepat. Misalnya adalah ladang ataupun kolam-kolam yang mengamalkan kaedah peternakan yang tidak baik, supaya siasatan lanjut dapat dibuat sebelum viral yang kita tidak tahu puncanya di mana, ladang di mana dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita menangani isu halal di negara kita. Tanggungjawab kita bersama. Tanggungjawab. Baik, terima kasih banyak kepada Datuk dan Prof atas perbincangan hari ini berkenaan dengan haiwan makan najis. Jadi
Jadi kalau haiwan itu memang makan najis, dia dianggap sebagai yang najis, maka haram. Tapi dalam masa yang sama, Jabatan Perikanan mengawal semua. Jadi yakinlah apa yang telah dilakukan oleh agensi-agensi kerajaan. Dan juga Mai Hala ucapkan ribuan terima kasih kepada ramai sahabat-sahabat AFB yang telah memberikan soalan dan juga pemanggil-manggil yang di luar sana yang sempat kami jawab. Alhamdulillah, yang tak sempat insyaAllah kita akan bawa kepada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaAllah. Jadi untuk itu juga jangan lupa janji temu kita setiap hari Selasa pada pukul 12.15 tengah malam ini bersama dengan Ustaz Fuad Mukhtar yang akan membincangkan tajuk Silat Turahim. Silat Turahim. Dan juga pada malam ini juga dengarkan Salam FM di 91.1 bersama dengan penyampai Abrar pada pukul 11 malam dan bersama dengan penyampai Sofia pada pukul 5 pagi. Anda boleh ikuti Salam FM melalui aplikasi MyClick juga. Dan juga sebarang persoalan bolehlah ditanyakan di talian 0322825656 dan juga boleh juga diikuti di Astro 875 juga Main TV 706. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu hadapan insyaAllah. Bersama dengan saya Ustaz Ambi Halal. Sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yeah, see ya. I'm gonna be one of ya, see ya.